Kalau harga bunian kita per kilo 100.000. Oh, ya, kiloan ya. Betinanya lokal 100.000. Ya, sudah pasti bunting sama sulfok. Jadi nanti kita pengecekan USG, ada yang bunting kita pisah, kita tambahin lagi. Ada pejantan sulfok, pejantan dorper, FB, merino, awasi, F1 dorper, darut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama dengan Pipiner Channel di Bineka Farm. Kita lagi melihat kandangnya yang di Bineka Farm. Ini kita bersama Mas Mamat. Mas Mamat, gimana ini, ceritakan tentang ternaknya di sini gimana, Mas? Iki apa, Mas? Kandang apa nih? Ini kandang penggemukan kita. Oh, penggemukan. Ya, penggemukan. Kalau di sini kita kandang breeding, koloni. Ini ngomong breeding, Cek. Ya. Breeding ini populasi berapa kalau satu koloni ini? Ini kita nyoba satu koloni 40 ekor. 40 ekor satu pejantan. Satu pejantan. Ini sulfok FB. Sulfok yang FB. Iya, FB. Oh, sulfok FB. Iya, FB full food. 40 betina. 40 betina, satu pejantan. Ini betinanya domba apa, Mas, ini, Mas? Ini domba lokal. Domba lokal ya. Ya, domba lokal. Ini di apa namanya? Di koloni berapa? Berapa hari? Kalau kita biasanya koloni selama 2 bulan, habis itu kita cek menggunakan USG. Berarti ini dicampur ya, 2 bulan. 2 bulan, habis itu kita cek USG. Setelah 2 bulan di USG. Di USG. Yang bunting disendirikan. Yang nggak bunting tetap masih di koloni. Yang nggak bunting tetap di sini. Terus ini, Mas. Ya. Kalau sudah bunting, disendirikan di kandang sendiri. Ya. Terus di apa? Jual buntingan atau gimana? Jual buntingan juga bisa kita. Jual buntingan. Ya. Ini berarti yang lokal. Lokal. Silangan dengan sulfok FB. FB ya. Ye. Terus harga buntingan berapa? Kalau harga buntingan kita per kilo 100.000. Oh, ya, kiloan. Betinanya ya. Lokal. 100.000. Ya, sudah pasti bunting sama sulfok FB. Bunting berapa? Biasanya? Biasanya paling mudah bunting 1,5 bulan, Pak. 1 bulan ya, tapi ya. Kan sudah di USG ya. Ya, kita USG. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau yang mau breeding, buntingan, ini 100.000 ya. Iya, 100.000 per kilo. Terus kalau ini sudah kosong, diisi lagi? Ya, kita isi lagi. Jadi nanti kita pengecekan USG, ada yang bunting kita pisah, kita tambahin lagi. Kapasitas 40 ya? Ya, 40. Ini untuk pejantannya apa, Mas? Terapi inilah, ibaratnya apa pakannya beda dengan yang betina apa sama? Masih sama, Pak, kita pakannya. Sama ya? Sama. Ini domba lokal ya? Ya, domba lokal. Iki ekornya ada yang gemuk, ada yang tipis. Ada ekor gemuk, ada ekor tipis. Ada juga yang kalau si belang-belang ini apa, Mas? Lokal apa, Mas, ini? Kalau ini udah ketemuan cross. Eh? Udah ketemuan cross. Si ya. Belang iki apa? Ya. Is crossing. Ya, crossing ini.
Jogja juga yang Garut. Yang Garut di Mas. Nih, hitam. Domba Garut. Terus kalau penggemukan Mas? Ya, penggemukan ini. Nah, contoh penggemukan. Penggemukan ini kalau misalnya ada yang beli di harga berapa? Harga standar Pak masih 58.000 per kilo. Kalau ngambil 58 ya. Nggih, 58. Penggemukan berapa bulan biasanya Mas kalau penggemukan? Kalau di sini biasanya rata-rata 3 bulan, Pak. 3 bulan ya. Nggih. Ya ini contohnya baru 3 bulan. Oh, ini kandang yang anu ya. Iya. Ini kandang yang siap apa? Siap jual yang di sini, yang di depannya. Iya, biasanya sudah siap jual. Jadi konsumen kalau mau beli langsung yang di sini ya, kandang yang sana. Kalau ini untuk kandang apa? Edukasi ya, lebih edukasi. Ke itu ya. Oh ya, lanjut Mas ke kandang yang lain Mas. Iya, monggo. Kalau magang sini bebas Mas. Bebas kita Pak magang sini. Misi ya. Salah. Ini kapasitas berapa Mas? Kalau yang di sini? Kalau yang di sini kapasitas ini kadang berisi kira-kira berapa ekor ini? 400. 400 ya. 400 ekor. Ini yang ya, siap jual ini. Ya, siap jual. Kalau yang ini contohnya kita untuk bibit penggemukan. Oh, ini yang untuk bibit-bibit. Ya, untuk bibit-bibit. Terus jadi nanti bisa selang 3 bulan ada yang jadi seperti ini. Seperti ini biasanya. Ini kalau sudah digemukkan 3 bulan enggak gini biasanya. Iya. Atau juga seperti yang di atas tadi. Apa itu? Duk lokal ya? Iya, ini kita penggunaannya jenisnya lokal. Jual jantan betina apa jantan tok apa betina tok? Di sini kita kalau untuk penggemukan kita betina Pak, kalau jantan kita juga jual, tapi kan jual lepas gitu. Oh, betina ya? Iya, kita penggemukannya betina. Mas, pasarnya kemana tuh Mas? Banyak banget Mas. Pasarnya kemana? Pasar untuk penggemukannya kita? Iya, pasar-pasar kambingnya, dombanya ini. Dan juga ada jagal sendiri yang ngambil Pak. Gitu. Oh, kerja sama jagal ya? Iya, udah ada jagalnya. Ini pengiriman sampai mana? Luar kota? Luar pulau? Luar kota pernah Pak. Luar pulau belum. Ini dombanya ini hasil breeding sendiri apa beli Mas? Kita juga beli, kita juga ada suppliernya Pak. Jadi kalau kita breedingan kita nyetaknya F1 Dorper, F1 Suffolk, Cross Texel, Cross Merino gitu. Nah, F1 Suffolk tadi berapa? Kalau Suffolk jantan Suffolk. Jantan Suffolk kita kemarin di angka 50. 50 ya? Iya. Anaknya kayak apa? Anaknya Suffolk ini baru budding tua, Pak. Jadi kan baru bulan. Lo itu baru toh? Baru Pak itu Suffolk. Oh, belum ada anaknya ya? Belum. Paling yang buntingan tuh udah baru 4 bulan. Jadi sebentar lagi. Minggu-minggu. Selain pejantan Suffolk apa? Ada pejantan Suffolk, pejantan Dorper, FB, Merino, Awasi, F1 Dorper, Garut. Ada. Ayo, lanjut ke kandang yang lain Mas. Ya, siap. Ini kandang yang untuk expose ke penjual pembeli ini. Ini disiapkan ternaknya di sini. Apa Mas? Ini karantina.
Niki gimana ya, peliharaan yang punya ini kita oh lah kesenangan ya. Ya ini untuk seni aja. Oh iki lucu iki pikmi ya. Apa ini kambing kacang iki kacang ya kacang hanya untuk kesenangan ya ini ya. Kita masuk ke kandang berikutnya. Kalau ini kandang apa mas? Ini untuk kandang sapian kita F1. Oh F1? Iya F1 Dorper ini. Kalau ini berapa populasi yang di sini? Oh di sini ya kurang lebih ya 400 an. Masih sama kayak kapasitas di kandang depan. Mas, ini jenis apa, Mas? Lokal? Ya, itu lokal. Kalau ini Texel, kalau yang ini Suffolk lagi. Ini Texel ini? Texel. Punya berapa pejantan Suffolknya? Kita pejantan Suffolk punya 5, Pak. Oh. Tapi baru semua? Baru semua. Oh. Ini kandang apa ini? Ini juga koloni yang Suffolk. Suffolk juga. Kalau yang ini kita babon anak Texel yang sudah beranak tadi bunting sama Dorper. Ini pejantannya Dorper. Dorper tadinya. Betinanya Texel. Texel. Ini anaknya? Ya anaknya. Kalau ini mas? Kalau ini hasil buntingan Suffolk yang udah bunting kita pisah. Oh hasil Suffolk ya. Cuma belum, ini anaknya? Bukan? Bukan. Belum ada yang beranak ya dari Suffolk ya? Beranak. Ini tadi masuk. Ini mas, kalau coklat itu? Coklat itu, ini koloni yang Dorper. Ini Dorper? Ya, Dorper. Jantannya Suffolk? Ini kita, ya campur ada lokal, ada Texel, pejantannya Dorper. Loh, ini apa pejantan ini? Dorper itu. Nah. Kalau ini mas, ini hasil breedingan kita sendiri. Ini anakan Dorper. Dari ya. Kan pejantan Dorper. Iya, pejantan Dorper. Suffolk, Merino. Ya. Hasil yang bagus apa tadi? Sama. Sama, ya, Pak. Tergantung nanti. Ini yang awasi punya? Awasi ada. Kalau ini kita buntingan Dorper. Apa Dorper? Ya ini bunting Dorper kok. Jantan Dorper ya jantannya ya. Iya jantan Dorper. Ya. Dorper ini tadi Dorper juga. Dorper juga. Ini kita pejantan awasi. Oh, ini awasi. Ya, ini awasi. Full blood, Mas. Tipon? Full blood. Ya, full blood. Ada anaknya pernah anak. Belum Pak, ini karena juga kita ambilnya baru. Mana kita ambilnya baru? Oh baru juga ya, kita juga baru koloni. Oh sih, terus ini kalau ini calon-calon nanti buat kawinan Suffolk, jadi kita gemukan dulu. Oh sebelum di ya, ya. Koloni juga jantannya. Kalau ini apa mas? Kalau ini
Ya sama Texel kita gabungkan dulu nanti buat indukan, persiapan indukan. Lanjut kandang sebelah, Mas. Ya. Nah, ini jantan-jantan lokal-lokalnya. Ini pejantan lokal. Ya, jantan lokal. Ya. Kalau ini? Ini yang betina. Nanti untuk persiapan breeding. Persiapan breeding. Kita gemukan sendiri dulu. Kalau ini, Mas? Ini Texel. Betina ya? Ya, betina Texel. Persiapan untuk breeding. Persiapan kita breeding kan. Oh, ini kandang persiapan breeding berarti? Ya, ini untuk kandang persiapan breeding. Ini ada berapa ekor, Mas, kalau di sini, Mas? Kalau di sini ya paling cuma 150-an. 150-an? Ya, berarti cuman. Ini kandang dara ya? Dara semua di sini? Ya, dara. Ada macamnya Texel? Ada Texel, Garut, lokal. Garut, lokal. Ya. Supok. Kalau supok kita belum ada tinanya. Lihat sana lagi, Mas. Ini lokal, Mas, kanan ini. Ya, ini lokal. Nah, ini lokal. Texel. Kalau ini? Texel. Kalau ini, Mas? Ini juga cross Texel. Cross Texel ya, bukan ya. Texelnya kan? Bukan. Tadi kan cross Texel juga ya? Ya, tadi juga cross Texel. Kalau ini? Ini Texel. Cross ya? Ya. Cross Texel kan? Cross Texel. Banyak rata-rata cross Texel. Ini cross Texel. Ini lokal, nanti buat persiapan juga. Ini lokal ini. Kalau yang ini kita baru Garut sama Priangan. Sing Priangan ini sing enek item-item gitu ya? Iya. Itu Priangan, Pak. Kita Garut kan nggak ada kupingnya ini. Domba Priangan. Itu juga. Ini jantan apa, Mas? Kalau ini kita jantan AF. Hah? AF. Anak F1 Dorper. Anak F1-nya Dorper. Anaknya F1 Dorper. Anaknya F1 Dorper. Iya. Itu nya AF. Dorper kawin sama apa? Jadi hidupnya. Dorper kawin Texel. Ini nanti kan anaknya F1. Terus? F1 kita buat jadikan pejantan. Nah, anaknya F1 itu jadinya AF ini. C. Kan Dorper kawin sama Texel. Kan anaknya jadi F1. F1. Yang jantan jadi ini. Jantannya itu kan F1. Kita jadikan pejantan. Kita kawinkan lokal-lokal. Oh, ya. Ini kawin lokal jantan F1 kawin lokal hasilnya ini. Hasilnya ini. Hasilnya juga yang kawin F1 kawin Garut, makanya bertanduk. Kalau F1 pejantan kawin lokal kan hasilnya ini. Iya. Kalau yang betina? F1 betina kita kawinkan sama Dorper. Oh, kawin sama Dorper. Ya, nanti kita nyetak F2. F2. Dorpernya sama apa lain? Kita bedakan gen. Beda kan? Iya. Beda pejantan kan? Kita bedakan pejantan. Oh. Ya.
Ini apa mas? Kalau kita pakannya pakainya full kering buat rumputnya apa ini? Kalau kita pakai rumput pakcong. Pakcong ya? Ya. Pakcong. Rumput sama konsentrat. Kita pakainya rumput sama konsentrat. Ini mineral. Ya, kita pakai juga mineral block. Kalau apa itu premix? Pakai. Kita juga pakai premix. Mas. Belakang kita kandang sapian, sapian. F1 Dorper dan juga Merino dan Texel. Kalau ini apa ini? Kalau ini F1 Dorper, Pak. F1 Dorper. Umur berapa ini? Ini baru umur 6 bulanan. 6 bulan ya. Kalau anu berapa harga kalau dijual ini? F1 ini. F1 kita di harga jantan itu 150 per kilo. Per kilo 150. 150.000 per kilo. Jantan. Kalau jantan. Yang betina? Kalau betina 145.000. 145. 5.000. Kalau ini mas, kalau yang di sana Texel, kalau ini Merino, ini Texel, ini F1 Dorper. Nah. Wah ini apa? Apa sih? Bukan, ini domba sakup. Oh sakup. Tunggalnya sih kemarin juara itu ya? Iya kemarin juara. Domba sakup ya asli mana mas? Asli Brebes. Eh? Brebes. Oh Brebes. Besar ya? Besar. Dombanya ya? Ini baru umur 11 bulan. Ini 11 bulan? Iya 11 bulan. Sakup itu apa? Domba lokal apa? Domba lokal asli Brebes. Kalau anu betinanya juga besar? Betinanya juga besar. Domba sakup yang kemarin juara juga sakup ya? Iya, sudah sakup. Itu sudah. Ini sebelahnya ini apa ini? Kalau ini F1 Dorper. F1-nya. Kalau ini mas? Kalau yang ini ada Texel, ada F1 Dorper juga. Yang putih-putih itu Texel, kalau yang untuk hitam ini F1 Dorper. Ini F1 Dorper? Iya, F1 Dorper. Yang ini? Itu Texel. Texel. Ini? Itu Cross Texel. Itu Texel? Iya. Ini Cross Texel? Cross Texel. Texel apa? Full blood itu? Texel biasa Pak ini. Yang full blood ini. Mas lahannya untuk ijon berapa mas? Untuk berapa hektar? Kita nggak nanam sendiri sih pak, kita nggak pakai bank pakan. Oh nggak nanam sendiri? Ya.
apa? Beli itu apa? Kita mitra. Kita beli per kilo. Ini kita kandang untuk beranak, Pak. Kandang beranak. Iya, kandang beranak ya. Oke, Mas Mamat, informasinya. Nggih. Saya izin nanti tak video-video ya. Siap, monggo. Oke, matur nuwun informasinya sudah nganter kita keliling-keliling kandang di Bineka Farm yang ada di mana, Mas? Tepatnya, Mas. Urut Sewu Ampel. Urut Sewu Ampel Boyolali. Oke, terima kasih. Yeah. Selamat siang, matur nuwun, semoga sukses, sehat selalu, Mas.